memasang regulator high pressure. Ini sudah kita buka. Ini regulatornya dari Telstar, tipe high pressure. Kemudian ada selang yang sudah dapat dari kemasan ini. Panjangnya 1,8 meter, sudah SNI. Nah, sekarang kita pasang ya. Cara masangnya seperti biasa. Ini sudah dapat klem dari sini. Pasang. Siapkan obeng ini. Kemudian, siapkan. Regulator high pressure ini cocok sekali untuk kita jualan tipe tennis court karena dia memiliki api yang besar. Di sini ada keterangannya, outletnya itu 0-2 bar, berarti kan sangat besar sekali. Dengan kapasitas kalau di kilogram kan 6 kg per jam. Jadi seandainya kita masak seperti keseliling, nasi goreng, inilah kompornya, inilah regulatornya. Nah kemudian setelah kita pasang di regulatornya, selang dan regulatornya, kita sambung ke kompor high pressure ini, atau yang sering disebut kompor semawar, ukuran 203. Kita dari Armawir Burger, Sota Lembang. Kita pasang seperti ini, sudah. Ini apinya super biru, super biru. Nah di sini dia powernya dari tekanan atau pressure gas. Untuk menggunakan ini seperti keran air. Kalau kita buka ke kiri, nah, ini kita buka kalau kita ini. Kalau kita coba langsung, kita pakai gas tabung gas 12 kg. Kita coba. Nah jadi biasanya kalau orang yang baru memakai gas apa regulator high pressure, mereka kok nggak bisa masuk pak? Nah, bukan nggak bisa masuk, ini kan giginya besar nih. Ini giginya besar, kemudian kenapa nggak bisa masuk? Biasanya karetnya jelek, bukan tabung gas nih, karetnya jelek, bukan nggak mau masuk dia. Mungkin karetnya yang agak lentur. Biasanya kalau 12 kg lentur, kalau 3 kg biasanya dia bukan nggak bisa masuk. Dia karetnya yang jelek, nah, kayak ini kayak gini, karetnya bagus kan? Jadi kita langsung masuk deh. Ini yang putar, ada 3 step ya, 1, 2, 3. Nah, cara menghidupkan regulator high pressure ini dibuka. Ini dibuka, Bapak Ibu, ini dibuka. Boleh setengah dulu untuk coba gas yang di kompor gas pressure atau high pressure itu di kompor semawarnya. Nah, kita coba kita buka di situ. Ini kelihatan biru kan? Dari sini